Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan tambahannya daripada tafsirul Muharrar. Surah Al-Baqarah bermula dari ayat 124. Al-Baqarah 124. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Balik semula kepada ayat kita. Ayat yang ke 124.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah, iaitulah suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi kalimah itu, mengikut ulama tafsir kata, bitakalif, dengan beberapa keberatan syariat. Faradaha alihi rabbuna, rabbuhu subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala fardukan ke atas Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala suruh dia buat tu buat ni, maka bagaimana keadaan Ibrahim menerima arahan Allah Azza wa Jalla itu? Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim telah pun menyempurnakannya. Nah, jadi kalimah itu dengan makna suruhan dan larangan, arahan Allah Ta'ala. Ibrahim dapat menerimanya dengan baik dan dia telah menunaikannya dengan sempurna. Bila dia tunai dengan sempurna, apa jadi? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ujian lulus. Ujian lulus, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah melantikmu menjadi imam, pemimpin ikutan bagi umat manusia. Ibrahim ni bukan setakat zaman dia ya. Bukan setakat zaman waktu dia jadi nabi, waktu dia hidup, tapi agama dia tu millata abikum Ibrahim telah sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ibrahim sudah wafat, tapi ajaran dia berjalan lagi sehingga setakat nabi-nabi. Dia panggil hunafa, orang yang berpegang dengan ajaran Ibrahim. Maka dia jadi imam. Tapi Ibrahim ni seorang bapa yang sangat prihatin. Bila Allah kata ja'iluka linnasi imama, kami jadikan engkau ni imam wahai Ibrahim, Ibrahim terus japuk selalu. Dia kata apa? Qala wa min zurriyati. Maka Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah Ta'ala dengan berkata, jadikanlah juga imam itu dari keturunan-keturunanku, pemimpin-pemimpin dan ikutan. Ini dipanggil bapa yang prihatin. Dalam bab doa, kita sangat-sangat kena belajar dengan Nabi Ibrahim AS, sebab semua doa dia zurriyati, zurriyati, zurriyati. Mana dia teringat semua ke anak-anak cucu dia. Ibrahim kalau dia doa, dia wajnubni wa baniya, rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ini panggil doa jangan lupa kepada keturunan. Kita hari ini kadang-kadang terlupa doa kita seorang. Tak doa ke anak cucu, maka rugi. Ayah baik, mak baik, duduk masjid, tapi anak duduk mana? Anak duduk di mana? Tak jumpa masjid, tak jumpa surau, balasah tak ada. Nah, ini sangat-sangat berbeza. Dia panggil kontra kehidupan dua generasi. Generasi mak ayah lain, generasi anak-anak lain pula dia punya watak. Nas'alullah as-salamah. Kita minta Allah selamatkan keturunan kita, keluarga kita daripada terperangkap dengan seperti ini. Allah jawab balik. Ayat Quran ni kalau kita baca satu-satu, kita faham makna dia. Itu jadi seronok tengok. Tuhan apa jawab? Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah jawab, permohonanmu diterima. Permohonanmu nak bagi anak cucumu jadi pemimpin diterima. Tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Tengok nota 46. Yakni permohonan Nabi Ibrahim AS diperkenankan oleh Allah Ta'ala, iaitulah melantik orang-orang yang beriman lagi salih dari keturunannya menjadi pemimpin. Tetapi orang yang zalim, siapa dia zalim di sini? Iaitulah kufur dan derhaka dari keturunannya tertolak daripada memegang jawatan yang mulia itu, kerana orang-orang yang demikian keadaannya tidak layak menjadi pemimpin
dan tidak dapat menjadi contoh yang baik kepada pengikutnya. Macam mana dia ni zalim, dia tak beriman, dia jahat, macam mana dia nak jadi ketua? Allah Ta'ala awal-awal lagi beritahu kepada Ibrahim, anak cucumu yang tak baik, yang tak ikutmu, tak masuk dalam senarai kira-kira. Allahu Akbar. Kemudian nak Ibrahim berdoa. Ada Allah Ta'ala cerita kepada kita lagi tentang kedudukan bumi Mekah dan kaitannya sangat rapat dengan Ibrahim. Wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, ketika kami janjikan rumah suci, Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia. Dia panggil masabatan. Masabah tu apa dia maksud dia? Iaitulah tempat tumpuan manusia. Orang akan pergi sentiasa. Di mana? Iaitu untuk ibadat haji dan juga untuk umrah. Wa amna, dan tempat yang aman. Tempat yang aman. Siapa dia pergi Mekah asalnya aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim. Apa dia maqam Ibrahim? Maqam itu maksudnya tempat tinggi, ya maaf, tempat berdiri ketika ia membina Kaabah bersama dengan anaknya Ismail. Katanya batu tempat dia duduk. Batu tu, bila Nabi Ibrahim duduk atas batu berdiri, batu tu jadi lembut, sedap duduk, tak sakit kaki. Macam kita hari ni kan, cuba tak ada kapek, sedap kalau jalan atas min, tak sedap kerah. Bila ada kapek tu rasa sedap. Jadi batu tu macam kapek, dia lembut, jadi lembut untuk Ibrahim. Itu dia panggil maqamu Ibrahim musalla. Jadi maqam Ibrahim ni termasuk dalam salah satu daripada mukjizat, benda ajaib dalam dunia yang Allah Ta'ala jaga dia tak hilang-hilang sampai ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi di atas maqam tu tapak kaki Nabi Ibrahim tu nampak. Tapak kaki dia nampak, jari-jari dia ada. Sampai hari ni pun sahabat dia pergi ke Mekah, pergi tengok dekat dengan Kaabah tu ada dalam botol pagar kuning tu, kita tengok. Kalau boleh tengoklah. Ataupun tengok dalam buku yang saya tulis sejarah Mekah tu, kita dah letak gambar-gambar makam Ibrahim dan cerita-cerita dia. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, ambillah makam Ibrahim ini, tempat Ibrahim berdiri ini, sebagai syiarul hajj, simbol haji, seperti Arafah, Muzdalifah, Mina dan lain-lainnya, tempat ibadat. Tapi jangan duduk pergi gosok dia, jangan pergi sembah dia, cuma jadi tempat tanda untuk kita salat. Apa cerita dia? Kata di Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar kata, wafaqtu rabbi fi thalathin, aku telah minta dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tiga perkara, Allah Ta'ala setuju semua permohonan aku. Umar kata apa? Ya Rasulullah, lawit takhazna min maqam Ibrahim musalla. Rasulullah, kalau kita jadikan maqam Ibrahim itu tempat salat, imam duduk situ, orang salat itu boleh. Maka turun ayat Quran ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Perintah. Jadi permintaan Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan, telah perkenankan. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Jadi itulah di antaranya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia tawaf, selesai daripada tawaf, dia akan pergi dekat dengan makam Ibrahim, Nabi juga akan baca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini dia baca. Kemudian Allah cerita lagi, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan jadikanlah, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam dengan berfirman, bersihkanlah rumahku ini, Kaabah dan Masjidil Haram, dari segala perkara yang dilarang untuk orang bertawaf,
dan orang yang beriktikaf yang tetap tinggal dalamnya, dan orang-orang yang rokok dan sujud. Orang yang rokok dan sujud. Nah, maka ini dikata di para ulama tafsir, Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim dan Ismail jaga masjid. Kita hari ini pun kalau kita buat masjid, kena jaga ke tidak? Kena jaga. Kena bersihkan masjid-masjid masing-masing. Masing-masing letak dalam diri dia, masjid ni masjid saya. Tak situ. Ha, kalau kata masjid ni ada imam, ada Bilal, ada Tok Siak, ada tukang kebun, tengok siapa, buat tak reti ya. Bahkan siapa dia pula tolong campur dekat masjid. Ha, inilah kita tengok siapa, otomatik ambil campur dalam tu siapa. Jangan duduk merepek. Jangan duduk kata apa ke orang. Sebab kita nak pahala. Nak pahala ke tidak? Nak pahala. Ha, tengok ya apa. Apa-apa siapa? Apa-apa kekotoran? Bersihkan. Maka Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Bila Nabi Ibrahim AS bawa mari anak dia, dalam cerita yang lepas kita telah maklumkan, dia bawa anak dia nama Ismail, baby kecil, dengan mak dia Hajar. Ismail dan Hajar, dua beranak. Ibrahim tinggal di Mekah. Waktu itu Mekah kosong, kering kontang, tak ada orang. Ibrahim boleh tinggal dua beranak ni di tengah-tengah tempat yang tak ada manusia. Bila Ibrahim nak pergi, Hajar mari tanya, ya Ibrahim, ila aina? Nak pergi mana, Ibrahim? Tinggal kami berdua yang duduk beleh kecil, budak kecil ni. Ibrahim tak jawab. Bila tak jawab, tiga kali Hajar tanya dia, tak jawab juga, dia pun tanya sekali lagi, Ibrahim, Allah kau perintah kamu buat lagu ni ke kami? Tengok, ini tanda perempuan yang beriman. Dengar ni makcik muslimah kita ni. Ibrahim kata, bala amarani rabbi, Allah Ta'ala perintah aku. Hajar dengan penuh keimanan pada Allah kata, izhab izan yang lain yudhaya Allah, gilah Ibrahim, Allah Ta'ala tidak hampakan hidup ke aku di sini. Maka Ibrahim berdoa, Rabbi, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baytikal muharram, rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggal isteri dengan sebahagian daripada zuriat aku dekat rumah jiaranmu ni, ya Allah, supaya mereka mendirikan solat. Tengok, Ibrahim tak kata benda kecil supaya dia jadi ahli bisnes, tidak, untuk mendirikan solat. Dan Ibrahim pula berdoa, dia kata apa? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Doa Nabi Ibrahim ni ajaib, tuan-tuan dan puan-puan. Dia berdoa nak buah-buahan kepada orang Mekah yang tidak ada air, tak ada sungai, tak ada apa pun, tak ada. Maka doa Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala berkatkan, ada riwayat. Nah, riwayat ni maknanya Allah Ta'ala hantar mari makan yang orang Mekah duduk di mana? Duduk di Taif. Taif ni sekarang ni orang pakat pergi belakang ni. Jarak dia daripada bandar Mekah lebih kurang 80 km lebih. Kalau pergi jalan lebuh raya ni dekat 100 km lah. Ada riwayat, ni riwayat Israiliyat ni, kita cerita supaya dengar cerita ya. Katanya bila Nabi Ibrahim doa lagi ni, malaikat pergi ambil bumi di Syam. Bumi di Syam tu kan, bumi Syam ni bumi subur. Pergi ambil buat mari. Buat mari tawah, lepas tu kita tak. Nah, tu dia. Jadi ulama tafsir kata ini cerita Israiliyat, mana cerita tidak ada sandaran. Tapi yang betulnya
Allah Ta'ala letakkan kesuburan bumi untuk makannya orang Mekah di mana? Di Taif. Sebab Taif ni walaupun dekat dengan Mekah, tapi bandar sejuk. Musim panas kita gitu, angin sejuk. Kalau pergi musim sejuk, berasak sejuk. Jadi makannya macam kita kat lodging lah, lodging. Tanah tinggi, ia orang boleh tanam sayur, boleh tanam buah-buahan yang begitu menarik. Bila Nabi Ibrahim berdoa, Allah Ta'ala kabulkan. Kemudian Tuhan jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah kata, permohonanmu diterima, tetapi siapa yang kufur dan engkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia, kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya kepada azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tak apa, hak tak ingat, hak tak dengar kata pun beres, boleh makan juga. Tapi lepas pada ni jumpalah dianya. Jumpa di mana? Jumpa dia akan mati, dia akan mati. Jadi kemudian Allah Ta'ala perintahkan pula Nabi Ibrahim supaya mari bina Kaabah. Bina Kaabah. Cuma berapa kali Nabi kita Ibrahim mari? Lepas dah dia tinggal anak dia itu Ismail, berapa kali dia mari? Ada dalam beberapa riwayat, dia mari beberapa kali. Dia mari mula-mula ajak Ismail bina Kaabah. Kemudian dia mari pula, dia nak sembelih Ismail. Kemudian dia mari pula, dia tengok Ismail dah kahwin. Tengok menantu. Menantu pula tak apa baik, tak layan mapak mertua mari. Tak layan. Bimino ayah budak. Dia kata cerai Ismail, tukar pintu rumah ni tak sesuai. Bila Ismail balik, dia kata ada orang tua mari, ada. Patut mau bagi apa dia? Tak ada bagi apa. Dia tanya, saya jawab. Dia tanya apa kehidupan kita sekarang ni? Saya kata susah. Oh, dia buruk suami. Depan orang tua yang dia tak kenal siapa. Nah, ini orang tak jauh lagi ni. Kita kalau ada menantu lagi ni, kita suruh cerai tak? Ibrahim kata, pintu rumah ni tak sesuai, tukar balik. Oh, Ismail kata, tu ayah aku tu. Mu tak layan orang tua mari deh. Tak hormat ke dia deh. Dia suruh aku tukar pintu. Pergi baliklah kamu. Bawa balik rumah makmu. Nah, jadi kita janganlah guna ayat ni. Setengah mak-mak ni tak kenal ke menantu, suruh cerai selalu. Jangan. Kita bukan ada wahyu macam Nabi Ibrahim. Kita ni tarah mana kita ni? Jangan duk guna ayat Ibrahim ni, guna kuasa salah. Itu dipanggil salah guna kuasa. Kemudian dia mari pula, jumpa menantu hak jauh, tengok pakcik tua mari hormat, bagi minum air, tanya khabar, apa kehidupan kamu sekarang? Oh, dia kata alhamdulillah, kita hidup dengan keadaan baik, air zam-zam ada. Makanya pula Ibrahim, Ismail selalu pergi memburu hayawan. Maka Nabi Ibrahim doa, Allahumma barik lahum, ya Allah berkatilah makanan mereka, iaitulah daging. Sebab dia buru hayawan. Kata di ulama, siapa dia pergi Mekah makan daging, insyaAllah selamat. Tak main darah tinggi, kolesterol tak apa ada. Ha, ni, makan sini jangan main. Nah, apa ni, pala selalu. Jadi nak makan sedap, kita pergi makan nasi mandi kambing, unta di Mekah. Ha. Ibrahim doa pula. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah di doa Kaab. Sambil mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya engkaulah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Dia berdoa, Nabi Ibrahim ajar kepada kita, kalau kita buat benda-benda baik, kita doa minta Tuhan kabulkan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, dua beranak ke dia tu, orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadilah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri, yang berserah diri kepadamu, dan tunjuklah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami,
sesungguhnya engkaulah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Jadi katanya Nabi Ibrahim apabila dia selesai daripada buat bina Kaabah, dia doa, Allah Ta'ala hantar mari Jibril pergi tunjuk tempat kerja haji. Dia pergi ke Mina, dia pergi ke Arafah, dia pergi ke Muzdalifah. Dia, jadi dia tengok tempat-tempat ibadat haji di situ. Panjanglah cerita dia, kalau tuan-tuan nak tengok sejarah dia ni, boleh tengok dalam buku yang kita tulis, nama dia Mekah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kemudian dia berdoa lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajar ke mereka isi kandungan kita Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Tengok nota 48. Demikianlah doa Nabi Ibrahim AS bagi negeri Mekah dan penduduknya. Doanya itu telah dimakbulkan dan hasilnya lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, keturunan dia juga keturunan dari Ismail, kaum Quraisy, penduduk Mekah, yang telah diutuskan oleh Allah Taala kepada umat manusia seluruhnya. Ajarannya tadilah yu'allimuhumul kitab, Quran, wal hikmah, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka daripada syirik, daripada sifat-sifat yang tak baik. Doa Nabi Ibrahim telah pun dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sambung lagi cerita Ibrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain daripada orang yang membodohkan dirinya sendiri. Orang tak suka dengan agama Islam ini, mana orang itu dia membodohkan diri dia sendiri. Kerana sungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia, dan sungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah daripada orang yang soleh, yang tertinggi martabaknya. Janganlah orang lagi daripada Nabi Ibrahim ini. Mana Nabi Ibrahim dipanggil? Al-Hanifiyah, orang yang duduk di atas landasan yang benar. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kepada aku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim terus menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri, tunduk, taat, patuh, akur kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Wasiat kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Yaqub tu anak dia. Jadi cucu cicit dia duk mai wasiat sama dia. Dia kata apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Tengok nota di bawah. Dalam ayat suci ini, Allah Ta'ala memerintahkan supaya berpegang teguh kepada agama Islam, agama Allah yang satu, yang telah diwahyukan kepada sekalian nabinya dari Nabi Abani, Nabi Adam, hinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kaum Yahudi mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Yaqub dahulu telah berwasiat kepada anak-anak buahnya supaya mereka berpegang teguh pada agama Yahudi,
maka turun ayat Quran ini. Ayat 133 dan yang berikutnya, yang bertujuan mendustakan apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi itu. Tak. Nabi aku bukan suruh jadi Yahudi, suruh jadi suruh beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Suruh patuh kepada Allah. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut. Demikianlah wasiat Nabi Yakub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu wahai orang-orang Yahudi. Idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yakub hampir mati, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Hei, anak, kalau ayah tak ada esok, mu nak sembah apa? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitulah Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh keimanan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Gira dia. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu, bagi kita lah ni pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Ha, jadi orang dulu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita hari ini para jemaah sekalian, bagaimana dengan agama kita, bagaimana dengan perjalanan hidup kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tamatlah 10 ayat yang kita baca. Kita tengok sedikit daripada fawaid at-tarbawiyah, apakah yang telah disebut dan dapat kita faham daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sebut inni ja'iluka linnasi imama, aku nak jadi mu ni imam, pemimpin, maka ulama tafsir kata nak orang nak jadi imam, nak jadi pemimpin ini al-imamah bagi orang yang telah beramal dengan amalan yang baik, salah, beriman, bukan semata-mata kerana keturunan. Nah, itu asalnya begitulah. Tapi sekarang ini ketua-ketua ikut keturunan dan ikut kekuatan. Yang kedua, sepatutnya, dengar baik, ibu bapa sentiasalah mendoakan kepada keturunan kita, anak-anak cucu kita. Ibrahim doa wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak, jadikan zuriat kami umat yang beriman, yang patuh pada engkau ya Allah. Dan yang seterusnya, pentingnya kalau kita buat amal, kita nak Allah Ta'ala kabulkan amal kita. Ismail, Ibrahim bila dia buat Kaabah, binalah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah kabulkanlah apa yang kami lakukan. Dan yang seterusnya, doa itu perlu kepada ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mintalah setiap masa Allah Ta'ala bangkitkan supaya ada di kalangan hamba-hamba dia ni orang-orang yang ikhlas memperjuangkan Islam. Kita, dalam keturunan kita, kita doa sama, ya Allah jadikan dalam keturunan aku ni orang-orang yang beriman padamu, yang patuh pada syariatmu, yang berpegang dengan sunnah Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memperjuangkan Quran dengan sunnah ini. Doa. Kalau tidak, rugi kita. Anak cucu kita kosong. Dia jadi kodok raung sana sini, tapi tidak ada kelebihan yang begitu. Dan yang seterusnya, kelebihan menjaga akidah. Sebagai Nabi Yakub interview anak cucu dia dekat dia nak mati, mu nak sembah apa? Anak cucu dia kata, kami akan sembah Tuhanmu dan Tuhan atuk nenek Ibrahim, Ismail, Ishaq. Jadi biarlah kita mati dengan husnul khatimah, dan kita berpesan kepada anak cucu kita juga, biar mereka juga mati dengan husnul khatimah. Insya Allah kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya
di ayat yang ke-135 di dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.